どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, so di video kita kali ini gue pakai akun orang ya, karena ya you know emerald gue udah habis, gem gue udah habis, dan ya gue sedang mencoba untuk naikin akun gue satu lagi. Sekarang udah level 90-an dan ya bentar lagi 100, jadi gue akan pakai akun gue. Oke, okay? Ya ini untuk sekarang karena dia ada unit baru kemarin, baru 2 hari lalu kalau nggak salah, yaitu adalah baby vegu ya. Kalian bisa lihat di sini baby vegu, dan dia cukup unik teman-teman ya. Jadi awal-awal tuh dia udah B6, baby vegu biasa doang namanya ya. Lalu itu kalian bisa evolve, tadinya gue kira itu B7 pak ya. Ya gue kira karena bisa di evolve ya B7 gitu kan, tapi ternyata enggak. Setelah di evolve dia tetap B6 teman-teman. Tapi ya dia berubah jadi baby vegu 2 dan damage-nya jadi lebih mantap sih teman-teman ya. Kalau kalian nonton live streaming gue kemarin yang pas gue gabut itu, kita ngebahas tentang si baby vegu ini ya. Si baby vegu ini dia yang belum di evolve ya, itu damage maksimumnya level 1 itu 1,8 juta. Terus SPA-nya sama kayaknya 6 juga ya. Lalu harganya 500 ribuan pak. Itu menurut gue burik sih ya. Menurut gue burik karena ya damage segitu gitu kan. Walaupun dia R sih, cuman ya dibandingin sama darah, dibandingin sama siapa, dibandingin sama Sasuke, sama Naruto, ya itu jauh sih sebenarnya teman-teman ya damage-nya ya. Cuman setelah di evolve, nah ini kita nggak tahu pak, kita nggak tahu apakah dia GG apa enggak gitu teman-teman ya. Makanya kita pengen lihat di video kita kali ini, kita pengen lihat apakah si baby vegu ini worth it apa enggak di evolve ya. Soalnya ini sebenarnya bisa di evolve lagi nih, lihat nggak? Ini gila nggak sih? Dia bisa evolve 3 kali pak. Jadi bisa evolve pertama dia berubah jadi baby vegu 2, di evolve lagi itu baby vegu 3. Lihat dia makainya pak, imagine butuhnya satu lagi pak, baby vegu 2 nya pak. Jadi kalian kalau mau berubah ke baby vegu 3 itu kalian butuh 4 baby vegu biasa pak, tahu nggak? 4 baby vegu biasa dan dua-duanya di evolve ya. Dajjal anjir sumpah pak, itu gila sih farmingnya teman-teman ya. Dan ya emeraldnya juga gue gak punya, apalagi harus dapetin 4. Satu aja speedwagon gak dapet-dapet, ini 4 pak. Waduh, ini ASTD mulai apa ya, mulai pay to win-nya kelihatan gitu loh. Ya udahlah ya. Oke, okay, ya sekarang kita coba untuk kita di training ya teman-teman ya. Buat kalian yang gak tahu, ini sekarang ada training. Nah ini lebih gampang, jadi gue gak perlu nunggu lagi, gak perlu bingung apa, duitnya nggak ada lagi karena duitnya infinite stok gue di sini, jadi ya gampang lah ya. Oke, okay, ya kita ketemu nanti kalau udah di dalam teman-teman ya. Oke, okay, teman-teman ya, kalian bisa lihat nih ya, ini dia baby vegu kedua teman-teman. Gila keren banget gak sih? Tapi keren belum tentu bagus. Mari kita lihat apakah bagus apa enggak teman-teman ya. Oke, okay, ya kita akan coba untuk taruh. Kalian lihat duitnya berapa? Bodoh 999, jadi gue bisa dengan gampang gitu kan taruh. Kita taruh di sini aja lah ya. Kita akan melihat se-OP apa ini baby vegu gitu ya. Kita taruh mana sini ya? Sini aja, sini gampang nih. Kita lihat teman-teman ya. Boom. Loh kok gak bisa kah? Oh ya dia air unit pak, gue lupa. Oke, okay. Gue lupa. Dia air unit ya dari awal ya. Jadi bukan hybrid pak, dia dari awal aja udah air unit guys. Jadi ya itu bagusnya gitu ya. Ya kita lihat itu dia baby vegu. Bentar, apakah sudah gue naikin high effectsnya? Oke, okay, udah ya. Buh, kalian lihat gak sih? Ini baru level 38 teman-teman ya. Tapi dia damage-nya udah awal-awal 2000-an lah ya. Oke okay lah, bagus lah, mirip-mirip kayak Uru teman-teman ya. Cuman gue lihat ya sih update pertamanya aja mahal banget, cok. Bentar, kita akan coba spawn dulu, kita lihat animasi kayak gimana. Kita udah spawn aja langsung. Mari kita lihat teman-teman, kita lihat animasi kayak gimana ya. Apakah bagus gitu animasinya, Pak? Untuk unit yang ini bisa dibilang mahal banget lah ya, mahal, sumpah mahal banget, Pak, sumpah. Dia butuh dua baby vegu loh baru bisa jadi baby vegu 2, teman-teman ya. Oke. Okay. Ya, kayak gitu. Oke, okay, ya. Animasinya biasa aja sih sebenarnya teman-teman ya. Animasinya biasa aja sih menurut gua sih. Gak bagus-bagus banget juga. Aduh, ini kita spawn lagi deh. Kita spawn agak banyakan deh teman-teman ya. Mari kita upgrade aja teman-teman langsung. Untuk upgrade yang pertama, baby vegu, dia harganya ya fantastis banget coy. Harganya fantastis banget ya, 82.000 awal-awal teman-teman ya. Dengan SPA 6. Lalu range-nya tetap 50, dia SP-nya nggak nambah apa-apa, tetap 6 ya. Range-nya nambah jadi 55 nih karena dia nambah 5 range dan nambah 98.000 damage. Oke, okay, tapi harganya mahal banget ya. 82.000. Ya itu dia. Gila damage-nya, eh angkanya bagus banget, Pak. 101010101. Imagine. Ini kebetulan sih.
Gila, oke, damage-nya baru upgrade pertama aja udah 100.000, Pak ya. Oke, not bad. Ini bisa enggak sih jalan terus gitu anjir? Hah? Bisa enggak jalan terus, ha? Biar enggak gua enggak perlu nge-spawn mulu gitu kan. Aneh banget kalau gua nge-spawn mulu, Cok. Oke. Kita langsung aja, Pak. Karena ini enggak ada animasi, yang animasi enggak berubah apa-apa ya. Jadi kita akan langsung aja, teman-teman ya. Untuk upgrade kedua, dang, lihat enggak sih mahal banget kan, guys? Ini kalau enggak salah ya, Baby Vegu sama Baby Vegu 2 itu dia sama, Pak. Jadi untuk harga upgrade-nya itu kurang lebih sama. Tapi dengan damage yang tidak sama seperti si Baby Vegu 2 ini, teman-teman. Jadi makanya yang Baby Vegu pertama itu kurang worth it sih, teman-teman ya. Oke, okay, let's go, kita upgrade aja. Dia harganya 92.000 ya, yes, mahal banget, tapi dia nambah 118.000 damage dan nambah range lagi, Pak, 60. Oke. Okay. Harganya 92.000 tapi ya mahal banget, Pak, anjir. Oke. Okay. Ya, kayak gini, teman-teman ya. Wah, gila, Pak, upgrade-nya enggak banyak-banyak banget sih. Lihat gak sih? Upgrade-nya cuma 3, 4, 5, 6 maybe. Iya gak sih? Kayaknya 6 deh. Kita 6 ya. Oke. Okay. Kita langsung aja upgrade lagi. Dia harganya 160.000, Pak. Dan damage-nya 130.000. Nambah range-nya 5 lagi ya. SP tetap 6. Oke. Okay. Kita langsung aja. 160.000. Mahal banget. Ini aja udah berapa tuh? Boh, lihat gak sih animasinya? Boh. Gila, dia nembak apaan tuh anjir? Lewat kah? Cok. Lewat momen ke Odin situ pas sekarang, Pak, di pet situ ya. Bisa gak sih jalan terus anjir? Apa gimana gitu? Dibikin jalan terus gitu bisa gak sih? Hah? Biar 100. Oh, gitu bisa, Pak. Bisa di spam gini ya. Bisa di spam. Nah, udah. Kita lihat aja animasi masih sama sih. Animasinya masih sama, teman-teman ya. Oke. Okay. Oke, okay. Dia nih damage-nya udah kalian lihat berapa? 350.000, Pak. Damage-nya udah segitu ya. Gila gak sih? Not bad banget gak sih, teman-teman? Wah, ini gak enak sih nge-showcase ini, teman-teman ya. Karena kita mesti manual kayak gini. Kalau gitu gue naikin deh. Darahnya gue naikin sampai berapa ya? 100.000. Oh, 300.000 aja langsung one hit anjing sama dia. Sejuta lah, coba sejuta, sejuta. Edit hero-nya apa ya? Gue gak tahu udah, teman-teman ya. Ini gue tambahin aja. Sampai sejuta lebih lah ya, teman-teman ya. Jutaan lah, jutaan, jutaan, jutaan. Oke, udah 2 juta nih, 2 juta ya. Lalu speednya gue bikin 0, bisa gak? Gak bisa ya, anjir ya, udah gue spawn lah. Spawn! 2 juta teman-teman tuh ya. Jadi kita bisa lihat terus animasi kayak gimana, oke? Ya, langsung aja, Pak, kita upgrade. Dia untuk upgrade yang keempat sekarang. Itu dia harganya 172.000, Pak ya. Wow, mahal banget. Ini aja udah 300.000, Pak. Kalian bisa lihat tuh ya. Upgrade-nya baru 3 upgrade aja, itu udah 300.000, Pak. Langsung, Pak, 172.000. Let's go. Tapi dia nambahnya 139.000 damage, nambah 5 range. Let's go. Oke, okay. Udah mau 500.000 damage ya. GG juga sih. Not bad at all sih ya. Ini gue spawn yang banyak lah, anjing. Gampang banget langsung mati, lihat tuh. Padahal ini dare berapa tadi tuh dare gue taro? 2,2 juta loh, guys. 2 juta gue taro langsung habis, Pak, sama dia, Pak. Gila, ini oke okay sih, boleh lah ya, boleh lah. SP-nya 6 soalnya ya. Range-nya juga oke okay lah, ini Baby Vegu 2 oke okay lah, range-nya 70 sekarang ya. Oke, okay, let's go, kita untuk upgrade yang kelima sekarang. Dia, kalian lihat, wah, ada animasi baru, Pak. Super Blast ya. Super Blast, dan dia harganya 172.000. Mahal, gila mahal banget. Terus dia nambah 159.000 damage dan nambah 10 range, teman-teman ya. Let's go, kita lihat. Udah gila, damage-nya udah GG Gaming, guys. Kita kasih lagi. Kita lihat kayak gimana, anjir. Buset, oke okay. Animasinya boleh sih. Animasinya boleh sih. Beh, gila, keren-keren. Gue suka animasinya boleh nih, animasi boleh. Dan damage-nya pun bagus ya, damage-nya bagus. Ini sekali lagi belum di buff apa-apa, teman-teman ya. Damage-nya udah segini. Langsung aja, Pak, upgrade yang terakhir, upgrade ke-6 berarti upgrade terakhir. Dia nggak nambah range apa-apa, sayang banget. Jadi range-nya mentok cuma segini 80 dan SP-nya juga ya cuma 6, nggak turun lagi, nggak naik lagi, teman-teman ya. Tapi damage-nya nambah lagi, 165.000 damage dan harga update-nya 182.000, teman-teman ya. Let's go. Oke. Max. Untuk unit yang harganya hampir sejuta, Pak. Ya, ini 860.000 nih harga unitnya nih. Dan dengan damage segini, lebih gede lagi damage-nya, teman-teman, kalau level mentok pasti ya. Wah, gila, oke sih, boleh sih. Coba kita kasihin Mamang Onwin gitu kan. Penasaran gue apakah dikasih Mamang Onwin damage-nya tembus 3 juta. Kayaknya nggak nyampe sih. Nyampe nggak ya 3 juta? Nyampe nggak ya? Kita coba aja, kita coba, oke? Okay. Shinzo, Sasa, Geo. 3 juta nggak? Oh, nggak nyampe ya. 2,4 ya. Not bad sih. 2,4 juta untuk unit yang harganya nggak nyampe sejuta ya. Dan dia air unit ya. Dia air unit dan range-nya 80. Not bad. Nggak jelek-jelek banget. SPA 6 gitu kan.
Tapi masih kurang sih menurut gue. Entah kenapa ya teman-teman ya, masih kurang mbak untuk Baby Vegu 2 ya. Masih kurang. Nah ini Baby Vegu 3 nih teman-teman ya. Entar kalian tunggu aja ya kalau misalkan nih orang lagi si Dive ini. Dive tolong ya Dive ya, dapetin lagi oke. Kalau enggak entar gue dapetin deh pakai akun gue satu lagi deh, karena di akun gue satu lagi gemnya kan banyak tuh. Kita bisa dapat banyak emerald, kita coba gacha Vegu bodo amat, gue sampai dapat 4 pokoknya anjir. Bayangin Pak, butuh 4 anjir. Butuh 4 ya untuk dapetin Baby Vegu yang ketiga anjing, enggak gila nih. 2 aja baru dapat Baby Vegu 2, Pak. Satu ya setengah mati gue Speedwagon gak dapet sumpah. Ini 4 anjir. Wah, jadi gue gak tahu worth it apa enggak sih teman-teman ya. Gue belum lihat Baby Vegu yang ketiga soalnya. Kalau yang kedua sih jelas tidak worth it sih. Menurut gue masih tidak worth it ya. Walaupun damage-nya tadi ya bisa 3 juta itu. Easily 3 juta lebih. Cuma kalian membuang sangat banyak apa ya, membuang-buang emerald Pak kalau menurut gue ya. Karena ada yang udah bisa nyamain dia gitu loh teman-teman ya. Ada udah ada Madara gitu kan. Siapa lagi yang hybrid yang gigi-gigi gitu, Sasuke. Jadi damage-nya kayaknya apa ya, dan bahkan Sasuke sama Madara range-nya jauh lebih jauh gitu kan. Dan harganya juga enggak beda jauh sama Madara sama Sasuke gitu. Ya enggak sih kalau menurut gue ya teman-teman ya. Jadi kalau Baby Vegu 2 masih belum worth it sih menurut gue. Kecuali kalau udah ketiga lebih bagus kali kayaknya ya. Mungkin kalau ketiga damage-nya awal-awal belum di buff aja udah 1,5. Mungkin, gue gak tahu, bisa jadi ya teman-teman ya. Bisa jadi. Atau mungkin ada tambahan lagi Pak, tambahan update lagi katanya sih kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia ada di evolve Baby Vegu-nya, dia ada, tadinya kalau yang Baby Vegu pertama tuh cuma 5, di Baby Vegu kedua dia 6 Pak update-nya. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin di Baby Vegu yang satu lagi dia 7 gitu. Dan yang ketujuh dia nambah anggaplah 300 ribu damage gitu. Wah itu worth it sih. Kalau itu baru worth it guys. Kalau itu baru worth it ya. Karena itu harganya pasti murah sih. Mungkin cuma 1 juta, tapi damage-nya udah melebihi Madara mungkin ya. Itu baru worth it. Tapi range-nya masalahnya nih. Kalau range-nya masih sama kayak gini ya, burik-burik juga anjir. Kalah pasti sama Madara. Sama Levi juga pasti udah kalah kan. Tapi Levi kan ground ya teman-teman, dan dia elemental gitu kan. Gak bisa disamain sama ini gitu. Aduh, walaupun Levi damage-nya udah melebihi ini gitu. Levi itu damage-nya 1 juta Pak. Gila gak sih GG Gaming Pak. Itu GG Gaming si Levi itu emang. Oke ya, itu dia untuk Baby Vegu. Ya menurut gue kalau yang kedua ini masih belum worth it sih kalau menurut gue teman-teman ya. Kecuali kalian emang niat pengen dapetin sampai yang ketiga teman-teman ya, itu baru kayaknya worth it sih. Nanti gue akan bikin lagi kontennya kalau misalkan si ya si Dive ini dapat ya, dapat satu lagi, karena dia ya cuma butuh satu Baby Vegu doang. Butuh 2 Baby Vegu kalau nggak salah dia. Ya butuh 2 Baby Vegu untuk ngedapetin Baby Vegu 2 lagi ya. Habis itu baru bisa di-evolve ke Baby Vegu yang ketiga. Cuman ya gue gak tahu apakah dia masih niat apa enggak, karena katanya juga dia gemnya udah habis gitu kan. Tinggal berapa tadi? 3000 kalau gak salah. Jadi ya kita ntar lihat aja teman-teman ya. Oke ya, ini dia untuk Baby Vegu kedua ya teman-teman ya. Jadi ya itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika kalian mau. Gak usah subscribe, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Baby, baby, run. Baby, baby, run. Baby, baby, run. No!